Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Faya ayuhal hadirat, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Qala aidan وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الفاجر الراجي رحمة الله تعالى أقرب إلى الله من العباد المقنطين. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya kita limpah curahkan kepada Sayyidul Wujud, junjungan alam yang telah membawa kita dari jalan yang bengkok pada jalan yang lurus, dari jalan kegelapan kepada jalan terang benderang, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sadayana nusami hadir, kebetulan pada saat ini coba kita untuk kajian tentang ibadah itu arahnya ada dua, ada mahdoh dan wirmah. Hablu minallah, hablu minannas. Ini tidak boleh terlepas. Contohnya begini, seseorang fokus aja mahdoh, hablu minallah, fokus aja serius, tapi dia melupakan wair mahdoh, dia melupakan hablu minannas, maka tak sempurna ibadahnya. Kartos bu, langsung saja ke inti permasalahan. Dulu zaman sahabat, zaman Rasul masih hidup, ada satu sahabat, ibadahnya rajin, malamnya dipakai ibadah, siangnya dipakai puasa. Tapi di saat sakaratul maut, Allah susahkan meninggalnya. Jadi bukan cuma sehari dua hari, terus berminggu-minggu sakaratul mautnya. Ternyata selidik punya selidik, dia bagus dalam ibadah mahdohnya, hubungan dengan Allahnya bagus, tapi dengan sesamanya gak bagus, terutama sama ibunya. Gitu. Jadi dia punya kesalahan kepada ibunya sehingga ibunya tidak ridho. Ya? Jadi sahabatnya seorang laki-laki. Singkat cerita begini, Nabi mengutus jiksena itu sumpingan ibuna, jiksena sumping sena kadie, enaun kitu itu murang kalina nuju sakarat, nggak mau ibunya. Nah berarti lamun ibuna dipanggil ayana naun teu datang, berarti aya kakeuheul meureun ngirim bulanana saeutik. Coba lamun gede mah, halo mam, pap, tentunya, ayah nama muat biasa dikirim. Jika nama di dia we canak di bumi, dah merena 5 juta. Cik kira-kira aku mahal. Biasa, tengah guru dognya. Tos, iya mau ongkos nawa itu 500, merena 200 satu tekor. Ya,
Nah singkat ceritanya sampai 3 kali sampai dibilangkan bahwa anakmu lagi sakarat, sakaratul maut. Jadi tolong dijenguk. Cek bahasa kolot mah kieu. Rap naon? Rapku padung. Rapku lemah. Eta bahasa Sunda nih, orang Jawa maaf ya kalau enggak ngerti. Terus ada lagi geni neuk-teuk leukeur meulah jantung, tak apal etamanya. Itu peribahasa Sunda. Jadi maksudnya kia lamun mah sudah sakit hati bu ya, nyeri hati anu kacida nyeri. Nah sok aya nu kitu aing narek rek padung rek ku lemah moal arek ngahampura kaeta jelema. Tah jigana mah geus kitu kolotna. Sehingga anaknya lagi sakaratul maut berhari-hari berminggu-minggu tetap tidak memberikan hampura. Itu tah sia kade ka kolot mah kitu. Tapi kan katilu kali tetap ibunya tidak mau datang, tidak memberikan maaf. Akhirnya kata Nabi, udah kumpulkan aja kayu. Suluh dikumpulkan, wah ngagu gunung. Bakar. Suluhna nu dibakar. Nah, ayo nama, sunuh nangus gede ngagu gudang bu. Siap-siap dialungkan eta nu sakaratul maut. Kurunyung makna. Angerwe, nya sakumaha dosana. Nyeri hatekeun kana jadi kolot tetep we orang tua manya nyaha kitu tah arek nu bageur ku bageurna arek nu bedegong ku bedegongna anger we anak sora anak sorangan dihampura ceurik we mana teh eta ujang nya dihampura cenah ku umah daripada hidup di beuleum mah ceuk urang jelekong mah kitu. Daripada hidup di beulemah senepi karunya enteuing da anger hidup teh budak mah dihampura bari ceurik maot harita kene. Tah kitu makana kade. Judulna teh kieu meskipun hablum minallah baik tiap waktu datang ke masjid salat berjamaah. Wirid tidak pernah tertinggal, berangkat kemanapun selalu mampir ke masjid salat mung tinggaleun tapi hampura lamun goreng ejeng kolot. Ibadah anu sakitu getolna moal ditingali ku Allah. Jadi ibadah mah harus balance, harus seimbang. Hablum minallah, hablum minannas. Contoh yang kedua. Tadi ikatannya sama orang tua. Sama orang tua. Contoh yang kedua. Zaman Kanjeng Nabi. Ya. Ini mah seorang perempuan. Bagus ibadahnya sama seperti itu. 5 waktu tak pernah tertinggalkan. Malamnya digunakan untuk mujahadah, tahajudnya. Lah, salat sunatnya seperti salat taubat, salat hajat, salat istikharah dikeureuy we meuleun bebengi teh nya. Terus tahajud meureun lamun tidur heula, lamun teu tidur heula tiasa teu tahajud. Tiasa ngan sanes niat tahajud qiyamul lail. Tahajud mah harus ngerejep heula kitu nya. Itu namanya tahajud sarua. Salatna mah salat malam kene. Kahartosnya ieu mah da teu sare sana puting naon da teu meunang sana tahajud teu sare. Jadi meunang der we qiyamul lail. Ta malamnya perempuan tersebut teh ibu tidak pernah tertinggal salat qiyamul lail atau tahajud. Siangnya selalu dipakai untuk puasa. Kitu we baik selalu dengan Allahnya. Tapi apa kata Nabi? Hampura jelema eta awewe eta mah kana neraka. Ditaros teh kunaon senaya Rasul si eta mah teu bisa ngajaga li. Eta teu kaop aya tatangga ngaliwat teh. Naon sia kehet? Naon jeung ngaliwat ka dieu? Goreng mulut. Kitu aya ku ayana dipolototan mureleng bari jebi. Geuleuh si eta kamari cenah geus saragam anyar. Ayeuna ge geus nu anyar deui. Eta duit ti mana si eta? Ah, diomongkeun we pagaweana teh. Eueuh ku eueuhna neangan balad.
Jadi jika nama teu ngomongkeun batur teh jeding. Neangan, aku awah-awah teh jelema mana jelema teh kararok log arareuweuh. Ngomongkeun batur we pagaweanna teh. Nah, kade. Kade. Saur Kanjeng Nabi meskipun malamnya dihabiskan setiap malam untuk bermunajat, ibadahnya siangnya tak tertinggal untuk selalu berpuasa. Puasa sunat nya Senin Kemis nya terus Yaumul Bid. Tanggal sabaraha Yaumul Bid? 15. Ah, apal geuningan osok henteu? Mun keur sadar. Wih, awas kitu ge alhamdulillah. Amang pangmeungpeung cenah ieu kuat baheula keur ngidam nuju hamil tidak puasa. Ah, kodoan. Baheula ieu keur haroream perjalanan ka ditu tuh. Wah, murilingan alam dunya. Tapi kan teu wajib keur musafir mah. Ah, yeuna digantian. Nya, aluh keur netean. Tekuat berangna budak putingna bapakna de nyusu. Nah, tekuat. Nah, Bu Haji Nana seuri. Curiga. Nah, kodoan puasa. Bu, hampura Sur Kanjeng Nabi. Kalau goreng tidak baik sama tetangga, tidak bisa menjaga mul. Hampura meskipun baik hubungannya dengan Allah, dengan tetangga. Jelek. Kata Nabi, neraka. Itu contoh yang kedua. Contoh yang berikutnya. Sama suami. Nah, sieun ye, kasa laki mah ye. Sieun. Rada tararungkul ye teh, surasuri. Kieu ye, Bu. Jangankan sama suami. Termasuk suami, jangankan sama istri. Sama tetangga aja kan sampai seperti itu. Sedangkan tetangga yang paling dekat untuk kita ini siapa? Pasangan hidup. Kahartos, Bu. Makana kata orang tua dulu di saat menikah didoakeun tepanjang-panjang orang Sunda mah sing repok cenah. Tahu naon Bu sing repok? Cik orang Sunda, cik. Wajinana ta orang Sunda naon repok? Eta teh siloka Bu anu hiji rep, anu hiji pok. Jadi entong pok. Jadi mun pasea lamun beda pendapat, kalau ada keinginan kudu repok cenah. Anu hiji rep, anu hiji deui. Coba lamun pok naon? Ah. Beak piring jeung gelas. Tuh. Kitu nya. Tah kitu seorang tua dulu malamun tos repok insyaallah sakinah mawadah warohmah. Kitu wios ngadongeng heula wios. Awewe makan otakna itu luar biasa, memorinya sangat kuat. Jadi kejadian kesalahan suami udah 20-30 tahun yang lalu inget wae. Oh. Teu dasar eureuy ibu-ibu mah da heueuh. Jadi lamun aya salah pasti pokona mah nu baheula we disebut-sebut. Padahal umurna teh geus 60 tahun. Nya nu 50 tahun. Tuh, pamajikan urang geus sarua suraseuri. Jigana mah kitu. Nya, makana heh para suami jangan pernah nya memancing memori na istri. Karena kenapa sampai kuat memori istri seorang perempuan? Naon Bu? Karena terlatih setiap hari. Otaknya itu sampai di apa? Otak alam bawah sadar. Sok bayangkeun. Lamun keur ngisikan bisa bari ngumah wadah. Lamun nuju masak bari nyangu tiasa. Sok. Budak ngahuapan, bari ngamandian, banyak pekerjaan dikerjakan langsung. Betul Bu? Jadi terlatih. Coba lamun suami. Lamun keur nyaho handphone. Bisa teu bari ngumah wadah. Ha? Lamun Mas Toyo keur nyaho handphone. So. Fokus kana handphone we tepikeun geus teh. Pah.
hari-harinya. Pak, noleh ente. Cik kagorowok. Pak, naon maneh teh kagorowokan wae. Padahal mati tadi ngeus. Kahartos. Jadi tah sadarna teh lamun direuwaskeun. Jadi weh katelah pamajikan dewek masana gede amek teu apal nu kahiji jeung nu kaduana mah lembut. Jadi carana kepada suami mah termasuk bun didinya teh bun ngahudangkeun. Ya. Berit oge moal kabur kitu mah. Salaki mah kitu. Ocai. Maihani. Beb gitu. Komo jogek gigireun tangkep. Ya. Udang. Ieu mah. Geus mah lembat, lemah lembut, ya. Teu kadenge mah kana teu udang-udang nagorowok teh kadenge. Kitu. Tah ke suami mah ibu meh teu dicap pamajikan cerewet. Langsung bari ditoel. My honey, wake up my honey. Gitu atuh. Ya, bari ditoel usapan tagadona teh pipina teh. Bari diteuteup, Bu. Ibu tahu diteuteup? Dipandang. Keur sare teh kitu ngahudang. Memandangmu gitu ta bari nyanyi atuh. Ya. Salaki aing baheula mah da gantengna ayeuna maneh gura bae kieu. Jangan-jangan suamiku terlalu banyak merenung di pinggir balong. Gitu ta. Ya, bari puisi seutik mah langsung ngorejat geura salaki teh. Kahartos. Kitu, lain ieu mah ngageuing teh langsung. Udang-udang, arek digulungan ieu kasur. Udang-udang. Atuh salaki teh punung. Jadi hoream sare deuna kasur. Di mana we sarena teh tos. Tah. Nih Bu yang paling utama dalam berumah tangga, ya. Orang tua dulu pantesan harus apa selalu di mana-mana sok Bu orang-orang tua dulu anu penting masih ngrepok nya yang repnya itu adalah istri bukan suami, suami yang pok. Naon sababna lamun mah tibalik ye naon sababna pamajikan kan cerewet mah bisi salaki kapancing emosina kasadaranana kapancing tepikeun ka ngaluarkeun kata-kata jor sia mantog ka inung maneh kaluar talak hiji bakat ku ngamak geus cicing salaki teh geus cicing anger eta cerewet ngamakan wae nurus tunjung sia isuk-isuk lain ngabantuan rumah wadah nya nyusuhan beberes ieu mah hudang sare kalakah ninyuh kopi udud ngan udud itu nya kudang tina kasur kalakah pindah kana kursi ngaringkuk oh ieu mah dicarekan weh aipek teh bahasa kaluar seperti itu. Nah sia jiga inung maneh kalakuan teh berarti istri kita disamakan dengan ibunya sedang ibunya itu haram bagi suami. Contohna orang tuanya istri saya itu haram bagi saya karena anaknya jadi istri saya. Kartos. Sedangkan anaknya disamakan dengan ibunya yang hukumnya haram dalam agama dinikah. Berarti ngaharamkeun istri berarti talak hiji. Sareng anu tadi jadi talak sabaraha? Suami mah jangankan serius cacak-cacak heureuy. Heureuy. Mas Toyo kemana kok sekarang sendirian wae nih di pos aja di pos pagawean teh saya lagi ngaduda berarti sarua manehanana teu boga pamaji berarti talaki gitu. Haji Nana belenyeng ka ditu ka Sumedang komandan hari Minggu mah jalan-jalan bawa keluarga loh
saya kan sekarang lagi sendiri. Maksudnya sendiri tetap boga pamajikan talak hiji. Ye, cacang-cacang heureuy. Komo nyeun status? Alhamdulillah sekarang istri lagi pulang. Sekarang saya sendirian di rumah. Kumaha mun kitu? Teu nanaon eta mah da nyebut kana istri saya pulang ke rumah, saya sendirian di rumah. Nah, bebas. Singa betina lagi enggak ada. Ah. Kade. Yo dibuka rahasia ibu-ibu. Kudu pinter ibu-ibu mah. Apalagi pengajian sama saya nih, kajiannya begini. Periksa handphone suami. Lamun ayat tulisanana nama pak nama dicek nama di kontaknya setan, iblis curigai, bos, awe lain, sia, bun, so, periksa, aman sekarang mah. Pariksa bun. Aman ayeuna mah. Ayeuna aman teh. Oh. Tadu dicurigai kalau pakai PIN. Pakai PIN teu? Pake. Moal dibere nyaho. Tah. Kitu. Ya. Terus pariksa chatna. Mas Paijo kan laki-laki tapi nah chatna teh ya pap kirim pulsa kirim kuota mana Mas Paijo kirim kuota juga nah gitu tos hore ya tamanya tos fokus lagi ima balik pengajian jauh pas ya di mana teh mariksaan handphone salaki keun bae. Iyo dalam rumah tangga mah jangan saling mau tahu segala hal. Mendingan teu apal nanaon merdeka daripada apal segala liur. Mending bebas merdeka. Toh, bun sekarang banyak tara muka-muka handphone salaki mah bebas merdeka. Beki badag ga ieu mah. Da baheula mah teu awet handphone teh. Wah. Da dibukaan diancur-ancurkeun. Naon seuri eta? Jangan-jangan aya handphone melayang. Tos. Nya, itulah suami mah biarin aja. Naon sababna? Kata Allah di dalam Al-Qur'an gini, Bu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bu. Pasangan kita ya sama satu jenis, satu spesies dengan kita manusia. Manusia, sedangkan manusia ini bukan cek RT cek RW lain, cek Allah nya. Sedangkan manusia mah al insanu mahalul khoto wanisya, sedangkan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi apabila pasangan ibu suami ngajengkelkeun, berarti pas saur Allah teh mahalul khoto wanisian, sok salah jeung sok poho. Nah ieu geus lila teh setoran duit poho. Kitu. Oh. Disengaja tah akut eta mah. Nya udah penyakit akut stadium 4. Nah istri saya menghulang begieu. Tos. Ya. Jadi manusia itu apabila berbuat salah dan maksiat tetap jadi manusia, moal jadi setan. Manusia soleh picar, oh, naon we kahadean dilaksanakeun, tetap jadi manusia, moal jadi malaikat. Jadi kadang baik, kadang benar, kadang salah, kadang betul. Jadi apabila istri salah, suami salah, khilaf keun tidak akan pernah selamanya berbuat salah. Pasti bakal aya
bener na ayah baik na entong dimarahi siap ya. Nah ya jika ngomong ya sabar kesalah kita darepe. Jadi ya mahayang meren pas maut dialungkan karena durukan. Hayang. Jangan sampai bapak-bapak yang ada di RW 10 pas istrinya meninggal langsung syukuran. Merdeka. Wah, merdeka. Naon sababna anu diingetna teh cerewena we jeung galakna. Tapi lamun misalkan bageur ka Yungyun tara ngameuk, tara pisan ngageunggeureukeun jiga pamajikan abi. Meskipun kita tidak seumuran, beda jauh jaraknya. Saya tahu tidak seumuran karena kita seumur hidup. Sorry atuh bun, meunang mikir ada sabulan. Itu. Ya. Kahartos adayana, Bu. Jadi kalau istri saya menjengkelkan, sabar saja. Karena saya tahu istri saya bukan malaikat. Di saat salah, kun. Berarti betul kata Tuhan. Manusia itu mahalul khoto wa nisyan. Gitu. Kadang-kadang hayang mancing iraha pasea jeung pamajikan. Tara pasea jarang. Da rumah tangga malah mau nunges pasea, sok sononya. Jika nutara pasea, iya. Kura-kura. Gitu. Laras teh bu, cie karena cocok rumah tangga nanti 10 tahun tenas, mun geus pasea sok sononya, aye curiga, curiga tarang ngalacat, lah gitu, jadi kembali lagi, jadi ingat nih semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun yang mendengarkan pengeras suara ini. Kade, meskipun rajin ke masjid, ibadah nulima waktu tak pernah tertinggal. Tapi kade jeng tatanga bisi tewawu, jeng tatanga bisi goreng, hampura teu dihargaan ku Allah ta. Da harus seimbang. Di mana ya kauniahna pelajaran yang Allah berikan di saat Nabi Isra sareng Mi'raj. Sancanae teh ka Sidratul Muntaha, ka mana heula Bu? Ti Mekah. Ka mana? Ka ditu. Hanya ti Mekah ka Madinah, dirubah irah eta dirubahna. Isra Mi'raj. Ka Masjidil Aqsa. Eta mah hijrah atuh ti Mekah ka Madinah mah. Astagfirullahaladzim. Ya, eta teh gambaran pelajaran moal mungkin bisa naik nya Mi'raj lamun teu Isra. Kan urang mah sok dinyanyikeun geuna. Nyil unyil unyil Isra. Isra ieu mah Bu nya. Jadi ti Mekah ka kade ka Madinah. Karena Masjidil Aqsa. Eta teh hablum minannas Bu. Jadi kalau yang baik dalam sosial, tong kaget. Kalau dalam sosialnya baik, hubungan dengan suami baik, suami dengan istri baik, dengan orang tua baik, dengan tetangga baik, dengan sesama makhluk hidup baik, tong kaget. Meskipun ibadah nalalawara asal-asalan, tapi ku Allah dihargai sangat luar biasa. Aneh yuk. Anehnya, saya ulangi lagi, hablu minallah baik, tapi dengan sesama tidak baik. Banyak orang, banyak riwayat yang menjelaskan ternyata ujungnya masuk neraka. Masuk neraka. Tapi aneh, ibadahnya biasa, tidak seperti yang lain. Bahkan puasa kedul, hanya puasa wajib saja. Ibadah sholat yang 5 waktu saja. Sunat nawayente tahajud, jika nama kali-kali. Tapi naha. Saur Allah ngabarkeun ka Kanjeng Nabi aya jalma ahli surga tanpa dihisab. Sing horeng kumaha Bu? Sahabat miluruh nyari eta jelema. Sing horeng singkat cerita dipertemukan Bu, ketemu alamatnya. Diselidiki nginep 3 rumah di rumahna.
ka pasar ngilu, ka kebon ngilu, ka sawah ditutur-tutur tapi kan ka tidur-tidurna dituturkeun. Diintip ka tidurna tah cik ningali berangna salatna biasa salat wajib hungkul, sunatna ge henteu langsung beres teu wirid-wirid acan. Peuting bu tingali peutingna, sugan meureun salat tahajud ditingali teh peuting salila nginep. Nah, teu salat-salat tahajud acan ngan peuting we keur sarena teh jok korejat hudang jo culak cileuk ieu sajigana mah rek salat karadon sare deui. Bingung kan ibu ge sarua nya hudang peuting buru-buru kacai ngadon wer makana mah teu kadenge kocorkeun keran was brot aing mah sugan teh rek tahajud ngadon kiik kacayina teh geus kitu mah langsung geus sare deui komo salaki sarua keneh nya jo lilir kacai jo wer geus teh kitu nya kitu jo sare deui naon mas toyo sok kitu aduh geus kacai teh jo sare deui astagfirullahaladzim naon teh nas oh da kitu salah lalaki mah nya arek omehna tos tah kitu ini ternyata orang ini 3 hari 3 malam berangna sugan meureun puasa teu puasa. Selidik punya selidik bingung. Nah, sana imah lain ahli ibadah biasa standar ibadahna. Singkat ceritana udah beres 3 hari menyelidiki ditanya weh. Singkat ceritana begini, Pak, coba jelaskan kepada saya punya amaliah rahasia naon sehingga Nabi menyebutkan apabila ingin mengetahui ahli surga sebentar lagi akan datang. Nuju kumpul ngariung jika kieu pangajian, jo kuncung-kuncung jalma eta anu datang. 3 hari berturut-turut apabila kalian mau tahu ahli surga sebentar lagi akan datang. Jelema eta, tah anu diselidiki teh eta, Bu. Sing hore, Bapak ini teh begini, Bu. Setiap malam saya suka bangun. Pas bangun saya istighfar untuk diri saya sendiri. Termasuk saya memaafkan seluruh manusia, bahkan orang tua, anak, istri, tetangga, semuanya, bahkan muslimin muslimat. Di saat aku tertidur, tidak pernah aku tertidur sebelum aku memaafkan seluruh manusia. Kahartos, Bu? Ngan kitu hukum simoe. Kahartos, Bu? Dalam hubungan hablum minallah biasa-biasa saja. Tapi kenapa Nabi sampai memuliakannya, bahkan spesial di hadapan para sahabat. 3 hari berturut-turut, 3 kali berturut-turut di saat pengajian. Kalau kalian mau tahu penghuni surga sebentar lagi akan lewat. Ternyata orang tersebut, ternyata amalnya pas mau tidur kembali, pas bangun malam, apa Bu? Memaafkan seluruh muslimin muslimat. Tidak pernah tertidur apabila ada seseorang yang belum kita maafkan. Kahartos, Bu? Seperti itu. Itu ikhlas. Kan urang mangbung wauh jeung tatangga pedah beda. Si eta mah teu kunut, si eta mah kunut. Si eta mah henteu dikeraskeun dikirna, si eta mah dikeraskeun. Berarti kalau orang sudah seperti ini hampura. Habluminallahnya baik, tapi habluminannasnya tidak baik. Sebaik dan sehebat apapun habluminallah, Allah tidak akan pernah hargai. Kahartos, Bu? Kitu tah. Jadi bade ayeuna mah setiap mau tidur malam hari bangun salaki pika keheuleut pika jengkeleut. Arek dihampura atawa ditongongan. Heuh nya. Ongkoh ngaji wae. Serius, Bun, kade. Diharapkeun ibu-ibu nya dihampura, ari sare jeung langsung ka loteng pura-pura.
marene barudak. Toh. Ade, nyu pulang da deukeut ka dinya. Oh, henteu. Entong eta. Tos. Ya Bu ya. Karena tetangga yang paling baik adalah suami pasangan kita. Tos. Yang selanjutnya. Yang selanjutnya, Bu, ada seseorang yang ahli ibadah. Siangnya puasa plus sholatnya, malamnya tahajud, munajat sampai dengan subuh. Setiap tahun terus tak terlewatkan seperti itu. Tapi apa kata Nabi? Finar, nanti kelak di akhirat dia masuk neraka gara-gara ngerem kucing tepikeun kapae. Siah ta. Yuh, cacak-cacak kucing nu dikerem tepikeun kapae. Komo lamun ngerem jelema. Kade salaki bisa dikerem di WC. Sok. Nah. Kade salaki bisa dikerem di kamar, dikunci di luar. Oh, teu apaleun aya liang pangaburan lewat genteng. Oh. Kade bukan dikerem secara dohiriah, tapi secara batiniah, dikerem mentalna, dikekang. Kuninga posesif teu? Naon cik posesif? Mah? Ite hirup zaman iraha, zaman modern atau zaman tikotok di delebuan teu apal posesif. Cung anu kuninga posesif? Hmm? Posesif, posesif teh ibarat kieu jiga diktator, anu diktator naon? Ngatur nya pasal kudu kieu lagi di mana sama siapa udah makan belum ye baheula eta mah kan kitu posesif mengekang ceuk bahasa Inggris nama naon mengekang kitu kitu lah ya mengekang ngatur kudu kieu ulah kitu ah kitu biasana masuk lu kucing salaki kitu mah muhun aya di tukang juga tutut peuting we sawah sakotak kan diubek tutut mah tos tah kade seperti itu. Jadi rahasia hayang ngelehkeun suami hoyong tunduk sama istri mau. Atos tunduk, astagfirullahaladzim. Nyirikeun. Berarti lamun sekarang suami sudah tunduk takut sama istri, berarti ibu-ibu loba hodamna. Hodam jin. Itu khawatir suami keluar rumah dan tak kembali-kembali lagi. Begitu. Kan udah dibahasnya. 1 tahun yang lalu saya membahas. Ya, berarti kamari ge tahun yang lalunya. Oh, kan sekarang tahun baru. Nah, sama suami mah, Bu, kalau dikekang sok ngahajakeun. Hasiah lalaki, karena saya sebagai laki-laki. Tapi kalau diasor, ya sok da ayah teh geus gede, ayah teh lain budak leutik deui, ayah teh geus kolot. Budak nu segala lende. Sok mangga rek mana rek ka ditu deui mangga. Ikhlas rido. Tur korban merdeka. Nya. Bisi ayah niat, ayah hoyong nikah deui jig. Mangga. Teu wanieun. Kan ieu teh rahasiana. Yeuh. Punten. Lamun tos dikitukeun lalaki mah lain wani kalakah beukinya ah. Tapi lamun iya teh lalaki tuh makanan tong kawin yang urang Banten
Ributnya ibu-ibu. Ya. Kan saya teh laki-laki. Jig ya. Jig. Lain hayang kalakahnya. Makanan. Saya tanu nyebut pret eta. Tapi lamun dikokong kalakah ngahajakeun. Sok ti detik ayeuna teh nas. Uih ti pangajian, jig ngomong. Pak, mamah mah ayeuna mah barudak geus galede. Barudak geus galede geus darewasa. Geus darumah tanggah kabeh. Pak, bisi hayang deui jig mamah mah Rido bisa arek taik arek kawin doi. Cok salah kita teh. Yes! Merdeka. Aduh. Tah, lamun kitu pas di obrolan kitu teh mah. Ayah mah teu aya kapikiran kikituan. Naon sababna? Yakin tepikeun ka 70-80 tahun urang teh moal beak-beak nu aya ge lepet. Kitu. Hiji ge moal seep. Kernaon atuh hiji ge moal seep bet neangan deui. Kitu. Kartos teh Bu. Kitu. Kartos. Makana ijinkeun da nu salaki ge moal beak. But. Di dieu sura seuri kare di imah jol baeun. Atos. Naon Ibu Haji Goro jeung haruas harewas. Oh nya sedang ke mun uih kitu keun nya. Efek teh di ditu. Alhamdulillah. Ceuk Pa Haji Goro teh. Alhamdulillah. Saha sana ieu ngaji di mana ye? Bager kieu sana pamajikan. Tos. Ya. Tos. Tah kacaroge mah kitu. Bu, lamun aya kasalah, apal yen manehanna teh salah. Yeuh, nunukeun salaki mah. Yah. Da hapal mamah ge. Aya teh sok ieu da teu ngamak. Da langsung ceulina teh kitu. Asa ditingang kunaon kitu. Da teu kudu diamak-amak. Dah salah kimah, lamun masalah pasti diamakan sok miheulaan ngamak. Sok sia. Sok tanyakeun anu seuri ti heula ta. Kitu piheulaan ngamak. Jadi arek ngamak teh ngana di piheulaan ngamak nya teh salah jeung ngamak daripada diamakan mending piheulaan mah diamakan. Kitu. Tos we. Kartos Bu. Hah? Ieu pengantin baru semua itu juga namanya. Mandi pala lager kieu. Alhamdulillah. Tos kembali lagi. Oh, geuningan udah lewatnya. Ah, tos we atuh urang tutup. Kade, sebaik apapun kita dalam spiritualitas, lima waktu tak pernah tertinggalkan, sholat sunat juga sama, bahkan puasa, mungkin malamnya tahajud, kiamulail dan lain-lain. Tapi maaf, sungguh maaf. Kalau dengan sesama jelek, maka di akhirat banyak riwayat yang menjelaskan masuk ke dalam neraka. Kade, anu sok rajin ka masjid. Ka masjid nama rajin, tapi tewawuh jeng tatangga-tatangga acan. Tekenal anu eta kiri jeng kanan. Saha anu sholat kiri jeng kanan hungkul kade bisi tewawuh. Kitu da loba ayeuna mah lima waktu mata kaliwat ka masjid tapi teu wawuh di kiri jeung kanan lamun aya anu kitu berarti ngan saukur salatna salat salat senam eta mah kan dina akhir salat teh assalamualaikum warahmatullah kakatuhu kudu wawuh jeung nu dikatuhu assalamualaikum warahmatullah kudu wawuh anu dikencak kan teu wawuh eta mah sasalaman ge da embung embung sasalaman astagfirullahaladzim arek hablum minallah baik kumaha hablum minannas naon ge tidak dibina kade
kitu kahartosku. Penutup yang kedua, hakikat daripada ibadah apapun, kade puncaknya harus baik dengan sosial sesama, ya, dalam berumah tangga pasangan, dalam bertetangga ya tetangga, dalam pekerjaan ya sejawat, harus baik. Nah, kalau sudah hubungan dengan sesama tidak mengikat agamanya apa, tetap dalam sosial itu tidak memandang agama apa, harus baik. Tong beborah beda agama, kan tadi ka ucing moge, ucing moga agama ente. Tapi di saat disakiti, dikurung sampai ka meninggal, kan neraka kata Nabi. Tapi sebaliknya ada anjing yang membela, menjaga ulama-ulama Ashabul Kahfi, tapi Allah takdirkan meskipun tak diwajibkan beribadah, Allah masukkan ke dalam surga. Tuh gitu. Jadi tetap weh sosial, ibadah apapun efeknya, implementasinya hubungan dengan sesama. Kahartos sadayana. Nu terakhir nu katilu, karena tadi diawali dengan berumah tangga, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Jadi syaratna sakinah, mawadah, warohmah teh bil ma'ruf ay bil ilmi. Jadi kalau mau sakinah, ya ibu tengtrem, ya, tenang berumah tangga, sakinah tenang, mawadah warohmah penuh dengan cinta dan kasih sayang, ya, penuh dengan kerinduan. Syaratnya bil ma'ruf ay bil ilmi, ibu harus tahu ilmunya. Salah satu ilmunya adalah sering ngaji, hadir di majelis, tak? Kan jadi tahu sekarang mah, kalau salah, oh da eta teh jelema lain setan, oh eta teh da jelema lain malaikat, keun hampura da moal salilana salah, engke ge pasti aya benerna. Jadi we asak hampura, moal asak hampura lamun teu gaduh elmu. Nah, karena sejelek sejahat apapun suami, kalau sudah meninggal tetap ngangenin, tetap so. Mau cerewet yo. Anu sudah ditinggalkan sama suaminya tetap rindu, rindu atong bohong. So tanya ke Teh Nas. Gitu ke hartos bunya seperti itu. Tos mudah-mudahan atuh urang sadayana dipasihan taufik sareng hidayah. Amin. Salamina urang kali urang soleh sareng solehahkeun. Atu da rumah tangga mah tidak melihat 1 tahun, 2 tahun sampai 50 tahun, sampai akhir hayat rumah tangga mah terus diajar. Diajar terus. Nya. Sok anu geus 50 tahun, 60 tahun, anger pasea mah osoknya. Leres tanya tak kasih ibu. Ibu momon juga sama. Nya. Oh, siapa yang paling senior? Anger we belajar semuanya juga. Bukan yang baru, bukan yang sudah lama. Nah, ya. Nah, kenapa sampai sampai dengan detik ini kita tetap bertahan? Ya, namanya juga belajar. Kun sampai dengan akhir hayat kita belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Terus atuh urang teh dikasih kesabaran. Amin. Terus yang terakhir di Cianjur nya. Sampai dengan detik ini masih banyak yang belum tenang tidurnya. Sieun. Tuk 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 lini deui. Loba anu teu tenang tidur. Kan di sini mah kita masih tenang bunya. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya berkah adanya majelis ilmu, majelis dikir dan lain-lain hal kebaikan, kita dijauhkan dari petaka musibah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin sal Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.